Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel The Salsel Smartphone. Nah, kali ini saya hadir kembali untuk mengenalkan produk terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 6. Jangan lupa saksikan sampai habis videonya, karena kali ini saya akan unboxing sambil menjelaskan apa saja sih kelebihan yang ada di Oppo Reno 6 ini. Di hadapan saya kali ini telah hadir Oppo Reno 6, produk terbaru yang dihadirkan oleh Oppo. Para Ofans pasti penasaran kan? Kenapa sih Oppo Reno 6 ini sangat booming, sangat-sangat wow? Mari kita menjelaskan spesifikasinya. Pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada di kotak Oppo Reno 6 ini. Kita akan unboxingnya. Yuk ikuti videonya. Nah, telah hadir box hitam yang terdapat pada Oppo Reno 6. Mari kita buka. Pertama, kita akan disambut dengan kelengkapan pada Oppo Reno 6, yaitu terdapat jelly case bawaan asli dari Oppo. Jadi para Ofans gak perlu lagi buat ngeluarin uang untuk beli softcase-nya. Setelah itu terdapat juga ada jarum handphonenya dan juga ada buku panduan. Nah, setelah itu kita akan dihadirkan kemewahan yang di Oppo Reno 6. Nah, untuk kali ini saya mau unboxing Reno 6 warna Aurora. Jadi warna Aurora ini dia perpaduan warna, jadi kelihatan lebih gradasi, warna itu lebih cantik, lebih elegan. Nah, jadi para Ofans lebih pede untuk membawa handphonenya kemana-mana. Setelah itu, di sini Oppo Reno 6 ini juga sudah lengkap. Dia pertama sudah memiliki handset. Nah, setelah itu juga dia sudah memiliki kabel datanya itu yang bertipe C. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan kepala chargernya itu sebesar 50 watt. Nah, ini tadi kelengkapan yang terdapat pada Reno 6. Nah, kalian pada penasaran kan untuk menghidupkan handphonenya? Di sini saya akan menghidupkan handphone Oppo Reno 6 ini. Ini dia tampilan awal pada Oppo Reno 6. Seperti biasa, ini adalah aplikasi bawaan yang dimiliki oleh Oppo Reno 6. Oh ya, sebelum di sini saya menjelaskan fitur-fitur kelebihan yang pada di Oppo Reno 6 ini, saya akan menjelaskan bagian desain yang dimiliki oleh Oppo Reno 6. Nah, untuk di bagian belakang ini, dia sudah memiliki 3D back design Diamond Spectrum. Untuk berat handphonenya ini juga itu sangat ringan, yaitu 173 gram dan juga dimiliki dengan ketebalan yang berbeda. Untuk di warna Aurora ini, untuk ketebalan handphonenya ini yaitu 7,88 mm. Nah, untuk yang berwarna hitamnya itu ada warna Stellar Black, itu untuk ketebalan handphonenya itu 7,89 mm. Itu kenapa berbeda 1 mm? Karena untuk di warna Stellar Black itu dia memiliki ada bintik-bintik radiasi bintang gitu. Nah, untuk ukuran layar di Reno 6 ini, dia sudah memiliki ukuran layar 6,43 inch AMOLED Sponge Hole Display dengan layar yang lebih full. Itu jadi buat para Ofans untuk bermain game ataupun menonton video itu lebih leluasa karena untuk layarnya tuh sudah full. Setelah itu juga untuk di layar Reno 6 ini, dia sudah memiliki ketahanan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Jadi kalau sudah memiliki Corning Gorilla Glass generasi kelima itu sangat aman. Nah, untuk di Oppo Reno 6 ini juga dia sudah memiliki eye protection. Apa sih itu eye protection? Jadi untuk eye protection ini adalah itu untuk perlindungan mata buat para Ofans. Jadi untuk bermain handphone dalam keadaan jangka panjang itu membuat mata itu tidak sakit. Nah, setelah saya menjelaskan di bagian desain, saya akan menjelaskan untuk di bagian fitur-fitur yang terdapat pada Oppo Reno 6 ini. Nah, pertama kali pastinya para Ofans penasaran dengan kamera yang dimiliki Oppo Reno 6 ini. Nah, untuk di Oppo Reno 6 ini dia sudah memiliki 4 kamera belakang
yaitu kamera utamanya itu 64 megapiksel dan juga memiliki 8 megapiksel wide angle. 2 megapiksel itu untuk blurnya dan itu yang ketiga 2 megapiksel itu untuk filter kameranya. Nah, untuk di kamera depan di Oppo Reno6 ini dia sudah memiliki 44 megapiksel untuk di kamera depan. Untuk yang fitur di kamera ini tuh banyak kelebihan fitur yang dimiliki Oppo Reno6 dibanding di tipe Oppo Reno5 sebelumnya. Apa sih perbedaan dari Oppo Reno5 dan Oppo Reno6 ini? Karena untuk desain juga itu nggak jauh berbeda, tapi itu banyak kelebihan yang dimiliki Oppo Reno6. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Kita akan masuk ke fitur kamera. Ini dia kamera yang dimiliki oleh Oppo Reno6. Nah, di sini itu ada banyak pilihannya. Itu ada mode malam, ada mode video, foto, potret, dan selengkapnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk di Reno6 ini, dia memiliki fitur yaitu fitur Night Flare Portrait. Apa sih itu fitur Night Flare Portrait ini? Jadi, fitur Night Flare Portrait ini itu terdapat di menu kamera. Itu kita boleh pilih di potret. Nah, di sini ada pilihan. Itu potret kilauan. Jadi, untuk Night Flare Portrait ini itu bisa dipakai untuk di siang hari ataupun di malam hari. Dan juga dia bisa digunakan untuk di video ataupun foto. Dan juga bisa digunakan di kamera depan dan juga di kamera belakang. Nah, untuk Night Flare Portrait ini itu dia untuk apabila kita mengambil video dalam keadaan banyak cahaya di belakang, itu cahaya itu akan dirubah menjadi pantulan-pantulan yang lebih estetik lagi. Jadi buat para fans itu nggak perlu lagi untuk mengedit video ataupun foto menggunakan aplikasi pihak ketiga, karena untuk di Reno6 ini dia sudah memiliki fitur Night Flare Portrait. Jadi itu fungsinya itu untuk membuat hasil foto ataupun video itu tuh lebih estetik. Jadi untuk pantulan-pantulan cahaya yang masuk itu dia berbukan cahaya biasa, tapi seperti lebih kayak menggunakan kamera DSLR ataupun kamera profesional. Nah, setelah itu juga untuk di Oppo Reno6 ini dia sudah memiliki AI Color Portrait. Apa sih AI Color Portrait itu? Jadi untuk AI Color Portrait ini dia untuk lebih fokus ke tiga warna yaitu RGB. Nah, RGB itu seperti berwarna hijau, biru ataupun green. Jadi untuk AI Color Portrait ini itu lebih fokus kepada tiga warna seperti warna hijau. Jadi selain berwarna hijau itu objeknya itu akan berwarna abu-abu. Nah, di sini saya akan mengambil AI Color Portrait. Nah, di sini ada pilihan. Nah. Ini. Jadi itu lebih fokus ke tiga warna seperti berwarna merah, hijau ataupun biru. Jadi selain berwarna hijau, merah ataupun biru, itu objeknya itu akan lebih abu-abu ataupun hitam putih. Untuk fitur ini juga itu bukan cuma bisa digunakan di video, tapi juga bisa digunakan di kamera, bisa menggunakan juga kamera depan dan kamera belakang. Setelah itu juga di Oppo Reno6 ini dia sudah memiliki fitur AI Mixed Portrait. Apa itu AI Mixed Portrait? Jadi AI Mixed Portrait ini dia merupakan gabungan antara objek ataupun background. Jadi itu bisa digabungkan, jadi lebih estetik. Itu nggak perlu lagi kalian untuk mengambil video keluar, itu karena juga sudah memiliki AI Mixed Portrait. Nah, itu dia penjelasan yang terdapat pada kamera Oppo Reno6 ini. Setelah itu juga, setelah selesai di kamera, saya akan menjelaskan di untuk spesifikasi dalam. Nah, di Oppo Reno6 ini dia sudah memiliki RAM-nya itu 8GB/128. Tapi untuk di RAM 8GB ini, dia bisa ditambah menjadi 13GB. Itu caranya bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan. Kalian bisa masuk pengaturan. Nah, di sini bisa kalian cari menu tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel ini itu telah muncul. Dia untuk di Oppo Reno6 ini, dia sudah menggunakan versi ColorOS 11.1 dan juga versi Android 11. Nah, untuk settingan RAM-nya itu boleh mau pilih 2GB ataupun 3GB dan juga 5GB. Ini bisa diatur kalau mau tambah RAM berapa giga. Setelah itu misalkan kalau kalian sudah selesai mau pilih RAM berapa giga, itu handphonenya boleh di restart. Jadi untuk RAM di Oppo Reno6 ini dia bisa di-upgrade. Untuk memori internalnya itu dia 128GB, bisa juga ditambah sampai 256GB.
Nah, untuk di Rentonab ini juga dia sudah memiliki pengecasannya itu 50 watt flash charge. Jadi untuk di baterainya di Oppo Rentonab ini, dia sudah memiliki baterai 4300 mAh dengan menggunakan pengecasan 50 flash charge. Itu untuk keadaan 0%, untuk terisi 100% itu 45 menit. Jadi nggak nyampe 1 jam itu handphonenya tuh udah terisi penuh. Nah, untuk di Oppo Rentonab ini, dia juga sudah menggunakan prosesor Snapdragon 720. Nah, pasti para oven penasaran berapa sih harga Oppo Reno6 ini? Nah, untuk Oppo Reno6 ini itu dibanderol, untuk harga Oppo Reno6 yang 4G itu dibanderol harga 5.199.000 saja. Nah, kita juga lagi ada masa pre-order untuk di Oppo Reno6 5G dan juga di Oppo Reno6 Pro. Nah, untuk di Oppo Reno6 5G ini itu untuk harganya tuh kisaran 8 juta sampai 8.500.000, dan juga untuk Oppo Reno6 Pro itu bisa harganya tuh kisaran sekitar 10 juta dengan spesifikasi RAM-nya 12GB per 256. Itu lagi kita masa pre-order. Untuk masa pre-order di Oppo Reno6 5G dan juga Oppo Reno6 Pro, kalian bisa mendapatkan untuk di Oppo Reno6 yang 5G itu mendapatkan harganya itu Oppo Band. Dan untuk juga di Oppo Reno6 Pro itu mendapatkan smartwatch. Itu tadi untuk spesifikasi yang dimiliki oleh Oppo Reno6.